Tuh, antar ya, Sar. Biar ya, Sar. Coba antar ya, Sar. Antar. Olahraga jenenge. Olahraga, Sar. Kita ketemu lagi di channel Dawa Lilis. Kali ini saya akan merakit pompa air tenaga pedal ya, Saudara. Sesuai janji saya kemarin, ini sudah jadi dan sudah maksimal. Ini saya rancang seenteng mungkin supaya kita bedalnya itu tidak capek. Bahkan anak kecil pun kuat mutarkan pedalnya ini karena ringan ya. Ini langsung rangkaiannya ya, langsung rangkaian. Saya tidak membuat tutorialnya, tapi ini yang jelas dari saya terangkan gini, insya Allah nanti saudara-saudara sudah bisa membuatnya. Nah, untuk ini saya garis ya, seret. Ini saya garis, seret, ya, seret ini. Yang ini jangan dihiraukan ini. Ini jangan dianggap. Yang kesini aja. Nah, ini pompa air. Biasa ini langsung ke sumur. Dan ini dinamonya sudah saya lepas. Jadi tinggal apa namanya, asnya doang. Terus saya kasih puli yang kecil. Lalu saya pindah ke puli yang besar. Ini saya pasangkan. Nah, seperti ini. Nanti masalah puli ini lebih besar, lebih bagus. Tapi saya punyanya seperti ini. Nanti diutak-utak sendiri ya, diutak-atik sendiri nanti kalau misalkan ingin membuat. Jadi puli yang ini dari sini ini lebih besar, lebih bagus, RPM-nya lebih jos. Terus dioper ke puli yang kecil. Nah, dioper puli yang kecil. Ini lebih kecil, lebih jos. Kalau ini lebih besar, lebih enteng, tapi putarannya kurang maksimal. Jadi puli yang kedua yang sambungan ke sepeda itu lebih kecil, lebih bagus. Nah, terus untuk sepedanya, karena ini sepedanya ini dibuat anak saya untuk sekolah, untuk mengaji ya. Jadi saya kasih puli ini, saya tempelkan di ruji, apa namanya, ruji-ruji dulu ya. Saya tempelkan. Jadi ini buat sekolah bisa, dipakai setiap hari juga masih bisa. Kalau nanti tidak sistem seperti ini, sepedanya tidak bisa dipakai. Ada yang di video itu sikpen sih lah. Nah, karena sepeda ini setiap hari dipakai, jadi saya sistem saya tampilkan gini. Jadi sepedanya masih bisa dipakai. Ada yang di YouTube itu langsung pompa air taruh bawah sini, itu berat, muterkannya berat. Jadi ini saya rancang supaya ringan, anak kecil pun nggak capek gitu ya kalau misalkan mau memompa. Terus ada juga yang panbel ini ditaruh peleknya ini langsung ke pompa air, itu juga berat, muternya juga susah nanti, berat. Tapi kalau sistem seperti ini ringan. Makanya saya bikinnya agak lama. Memang saya otak-atik ya, supaya saudara itu kalau misalkan membuat itu tidak capek, maksudnya kalau pas mumpa. Nah, dari puli yang di ban sepeda saya cantolkan ini cantolkan ke sini. Nah, ini. Ini lebih kecil lebih bagus pokoknya. Jadi urutannya ini ya, panbel ke puli pertama, ini lebih kecil lebih bagus. Dioper ke puli yang besar, ini lebih besar lebih bagus. Dan langsung ke pompa air itu ya. Ini coba anak saya ini yang mengunyarkan.
Nah, keluarnya bisa mak biarkan saudara. Nah, ini anak kecil aja enteng. Nah, anak kecil aja enteng muterkan ini. Ber-ber-ber ini enteng sekali. Karena rangkaiannya itu sangat pas. Jadi muterkannya ringan. Kok miring-miring itu, Dok? Sepedanya ini. Ini loh, depan kembang. Oh iya, nah. Nah, bisa mak biar. Oh. Ya, seperti inilah saudara rangkaiannya. Ini enggak kepake ini karena saya pakai ini muternya kebalik, jadi enggak saya pakai, yang saya pakai yang kesini ini. Nah, kalau misalkan saudara mau buat rangkaian seperti ini, masalah susunannya di sini, di situ, di sini sembarang. Yang penting cara kerjanya seperti ini. Ini sangat ringan dan murah ini ya, karena panbelnya pun enggak usah seperti ini. Kalau panbelnya yang asli panbel itu nanti agak berat, juga mahal juga kalau panbel yang panjang. Jadi panbelnya ini saya pakai punyanya mesin jahit, 1 meter hanya 5.000. Ini pun kuat ya saudara. Sekian untuk cara membuat pompa air tenaga pedal. Jangan lupa di share dan di subscribe channel saya, supaya channel saya lebih cepat berkembang dan bisa bermanfaat pada banyak orang ya. Terima kasih. Enteng sekali saudara ini. Untuk olahraga juga bisa, karena tidak berat. Jelas? Jelas mau? Kita sambil merokok juga bisa, sambil hapean ya. Sambil lihat YouTube saya gini, bisa juga.